Ini kan apa? Halo guys, selamat datang di channel Oliver Ken Albert. Nah sekarang saya mau perkenalkan Ken dengan aplikasi ini guys, Monkey Story. Aplikasi ini tuh sering muncul di iklan-iklan Facebook guys. Ini tuh fungsinya buat anak-anak itu biar bisa belajar bahasa Inggris. Nih, kita coba ya guys. Coba Ken bisa enggak? Ini dari awal. Activity 1. Learn the number. Activity 1. Learn the colors. Nah, itu aplikasinya, guys. Round dot. Ya. Kan pelan-pelan. Nih, gini nih. Set. Pelan-pelan. Mana yang pink mana? Oh iya, itu ini pink. Tarik lagi gimana? Gini guys, cara belajarnya guys. Pelan-pelan. Nah, habis. Gimana? Pelan-pelan, kan pelan-pelan. Yang benar, kan jangan tiduran. Gimana? Yang mana? Touch the red paintbrush. Touch the yellow paintbrush.
selesai episode satunya. Tuh. Black. Nih dari sini dong. Ini kan apa nah? Nah, terus? Salah. Bawahnya. Oh iya. Atasnya dong. Atasnya. Sampingnya. Ding. Ini. Nah. Ye. Dari sini nih, ini panah, tanda panah. Nah. Salah. Ini bawahnya. Nah ini tuh aplikasi bagus banget guys. Buat belajar bahasa Inggris guys dan melatih warna-warna dan kayaknya melatih kreativitas juga guys. Iya. Ini apa ya? Oh, ini cerita. Colors. Written by Bella Watts. Illustrated by June Julie. White. Oh ya, white. Black. Yellow. Red. Oh yang benar, yang benar. Enggak boleh tiduran. Orange. Coba kita lihat. Sing birdie. Drag the text to match the pictures. Mana yang red? Ini makanya yang harus yang udah bisa baca nih, baru bisa nih. Nih white. Set. Red, ini. Ini red. Tarik sini, ini nih, ini. Yellow. Ini black nih. Ini black, tarik ya. Nah, udah dulu ya guys. Jangan lupa klik subscribe dan klik like-nya ya guys. Dadah. Jangan lupa kalian juga harus download guys untuk melatih anak-anak guys.